selamat datang kembali di online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia. Dan masih bersama saya Ian Narendra, dan di kolaborasi Tanpa Batas hari ini kita akan lanjut lagi untuk ngobrol sesuatu yang seru banget, pastinya di ruang inspirasi, di mana kamu Gramets bisa mendapatkan banyak ide, banyak motivasi, dan juga pastinya kita akan sedikit membedah buku bersama dengan para pembicara atau mungkin para penulis yang pastinya Gramets pasti juga suka banget ya. Dan untuk ruang inspirasi hari ini, Ian pengen ajak ngobrol salah satu sosok ya yang pasti Gramets sudah sangat familiar ya. Boleh kita langsung beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Naila Ali. Hai. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Tahu banget ya salam inspirasi ya. Apa kabar, Nay? Baik. Kabar baik? Sehat. Sehat? Oke. Kenapa Ian selalu tanya apa kabar, sehat atau enggak? Karena ya di masa pandemi kayak gini, ketika kita tanya kabar itu memang purely tanya sehat kan gitu ya. Maksudnya memang kayak sincere karena ya gitu lagi pandemi gitu. Tapi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Udah antigen kok ya, aman kita semua. Nah, jadi hari ini Gramets, Ian akan ngobrol sama Nay gitu ya tentang banyak hal, tentang banyak topik yang seru banget gitu ya. Kita akan ngomongin soal bagaimana kreatif tanpa batas, terutama di era digital gitu ya. Kemudian juga bagaimana hobi bisa jadi sebuah bisnis. Ini yang pasti mungkin teman-teman juga sudah gak sabar untuk tanya-tanya gitu ya. Dan juga pastinya kita akan berkolaborasi tanpa batas. Oke, nah satu hal pertama yang mungkin juga teman-teman pasti langsung pengen tanya begitu ya, dari sosok Naila Ali. Tapi mungkin sebelumnya boleh saya bacakan profilnya dulu ya? Ya, silahkan. Silahkan diverifikasi ya. Oh, iya. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa phone a friend ke editornya. Oke. Naila Ali, pasti juga Gramet sudah familiar begitu ya, seorang ilustrator dan juga penulis yang cukup mencuri perhatian begitu ya, dengan Stories for Rainy Days begitu ya, dan juga kumpulan cerita pendek ilustrasi. Boleh dicek di sini ya. Boleh silakan kalau mau jualan bukunya, Bu. Oh iya, silakan dibeli ya. Dua buku yang sudah ditulis oleh Nay dari 10 judul buku, betul ya? Iya, betul. 10 judul buku dari 2016. Dari 2016, 10 judul buku Gramets. Jadi, kalau ngomongin soal produktivitas, ya, kenceng ya. Jadi, pastinya juga karya terbarunya Silly Jilly Daily Stay at Home. Iya, ini. Betul ya, yang ini dia. Mau dijual lagi, Bu? Oh iya, silakan ya. Masih ada di toko buku terdekat. Kesayangan Anda. Atau di gramedia.com ya, silakan bisa langsung beli. Dah. Dan ini adalah sebuah komik, betul ya? Yang inspired by pengalaman selama pandemi. Iya, betul. Oke, dan juga pastinya karya dari Nay ini banyak dikenal begitu ya, dengan gaya ilustrasi yang pastinya sangat khas dan juga unik gitu. Nah, kita akan ngomongin soal ilustrasi dulu mungkin ya. Iya. Kita akan mulai dengan ilustrasi gitu. Kalau misalnya kita lihat dari karyanya seorang Naila Ali gitu ya, sudah identik dengan ilustrasi yang khas gitu. Nah, awalnya nih gitu, ada nggak sih medium lain yang Naila Ali gunakan gitu ya, atau mungkin yang Naila yang Nay explore gitu sebelum akhirnya milih ilustrasi gitu sebagai yang ditekuni sampai dengan sekarang? Sebenarnya kalau ilustrasi sendiri itu aku udah lakuin dari aku kecil sih sebenarnya. Okay. Jadi kayak emang dari kecil udah suka gambar dan nulis, jadi kayak explore media lain kayaknya enggak. Karena ini benar-benar dari dulu tuh yang paling aku nyaman adalah dengan gambar dan menulis ini gitu. Dari usia berapa? Masih ingat gak, Nay? Kayaknya bahkan dari sebelum TK kayak. Bahkan dari sebelum TK? Kayak dari masih zaman apa nyoret-nyoretnya di buku tulis gitu. Oke. Buku tulis, buku gambar. Iya. Gitu ya. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Iya. Pernah nggak sih semacam flashback lagi gitu? Awalnya dulu gimana ya? Kok bisa mulai coret-coret gitu? Ingat nggak? Jadi aku tuh ini kayak emang dari kecil itu kan aku nggak ada temen main gitu. Okay, loh. Jadi kayak emang oh ya udah dulu kayak pakai buku tulis atau buku gambar yang ada gitu. Aku nyeret-nyeret kayak bikin cerita gitu. Jadi karena emang nggak punya temen, jadi kayak salah satu teman aku itu ya dengan menggambar itu gitu. Jadi kayak dan dari kecil ya emang itu udah aku lakuin.
Oke, okay, oke. Okay. Dan juga pasti untuk Gramets, jangan lupa juga kalau misalnya pengen untuk tanya mungkin atau pengen komentar, boleh langsung tulis di chat box yang tersedia ya. Silakan nanti mungkin kalau mau interaksi sama Nay, boleh kamu tulis di chat box ya. Dan juga sekedar informasi bahwa kita semua yang ada di sini, ini baik dari krunya, kami gitu ya, speaker dan juga moderator, itu semua pastinya menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, balik lagi ke emang dari awal udah larinya ke gambar. Iya. Gitu ya. Tapi pernah nggak coba yang lain? Iya, menulis itu. Oke, dari gambar menulis, gimana awalnya? Ya itu tadi karena kayak aku banyak sendiri, terus akhirnya kayak baca buku gitu kan, jadi kayak karena banyak baca buku kan jadi kayak ih pengen juga gitu. Gitu menulis gitu segala macam, karena emang aku anaknya pendiam dan agak awkward kalau misalkan kayak ini perasaan ngomong kayak pengennya sih nyanyi gitu tapi suaranya jelek gitu, pengen jadi pelawak juga kurang lucu gitu, jadi kayak oh tapi untung kalau jadi pelawak mungkin sekarang udah di TV ya. Iya. Udah masuk di OPJ. Iya. Oke, jadi memang dari gambar kemudian menulis gitu ya, karena berawal dari banyaknya kesendirian. Ini menurutku menarik sih, kalau boleh sedikit kita bahas soal sendiri gitu ya. Nggak tahu sih dengan Gramets gitu, cuma mungkin banyak orang yang masih merasa bahwa ih lu ngapain sih sendiri gitu, lu emang lu nggak punya teman gitu ya. Kan kadang tuh ada image bahwa kalau sendiri itu kayak ih lu ini kesepian gitu. Ya gitu, padahal nggak selalu ya. Enggak. Nah sebenarnya malah aku ngerasa paling nyaman saat aku sendiri karena aku bebas berekspresi gitu. Karena emang udah terbiasa juga kan, jadi kayak sendirian tuh belum tentu merasa kesepian gitu sih kalau menurut si, aku. Itu ya, dan bahkan kalau case-nya Naya berarti sendiri malah jadi sebuah awal untuk karya-karya. Iya, ya? Sendiri buat aku malah membuat aku semakin produktif. Oke, okay. Editor nanti tolong ditambahin lagu yang judulnya sendiri ya. Galau, galau. Galau, ya. Nah, balik lagi ke teknik, sebenarnya mungkin bukan teknik ya istilahnya, kalau mungkin kita sebut watercolor tuh mungkin lebih ke apa ya, ya memang cara menggambar media aja yang dipakai apa alatnya gitu. Nah boleh nggak dijelasin Nay, kan selama ini Nay identik dengan atau didominasi dengan watercolor gitu ya, mungkin boleh nggak sih dijelasin apa sih sebenarnya si watercolor ini gitu. Sebenarnya tuh aku tuh kalau bisa dibilang tuh aku justru dari kecil itu aku les lukis segala macam. Okay. Itu aku nggak pernah pakai watercolor, aku pakai cat akrilik gitu. Okay. Dan aku dulu malah nggak suka pakai watercolor, sampai aku kuliah tuh aku nggak suka pakai watercolor karena kayak pakai air gitu, kayak aduh kok ini kayak kebanyakan air atau kayak sedangkan setelah aku coba gitu kayak waktu itu aku jalan pas lagi kuliah tuh aku jalan-jalan gitu kan, terus aku iseng beli watercolor karena itu yang paling gampang ternyata dipakai. Okay. Karena praktis, bisa dibawa kemana aja. Okay. Kalau kayak sama ini aku pakai akrilik itu kan kayak ribet bawanya banyak, terus kayak apa ya, kayak mesti bawa banyak tube gitu lah kan. Kalau watercolor cuma kayak yang pen gitu aja tuh kayak bisa dibawa kemana-mana, dan setelah aku dapet feelnya itu aku malah ini malah cocok malah banget cocok sama aku karena aku orangnya nggak sabaran gitu kayak kalau akrilik itu kan kayak harus nunggu lama kering, kalau ini nggak cepet, terus kayak bisa dimain-mainin gitu. Akhirnya aku dari situ tuh, dari aku kuliah itu ya, aku tuh jadi jatuh cinta itu sama watercolor, terus kayak jadi ngulik-ngulik segala macam. Akhirnya aku pakai watercolor terus sampai sekarang. Nah, transisi apa ya, pergantian mungkin ya ke watercolor itu gimana, Nay? Kan kalau kita udah terbiasa dengan satu cara tertentu gitu ya, kemudian ganti cara, itu ngaruh nggak sih di moodnya mungkin atau hasil atau outputnya gitu? Kalau Nay gimana? Apa ya, sebenarnya belakangan ini aku nggak cuma pakai media watercolor aja juga, jadi kayak aku mix media segala macem, aku pakai pensil warna, crayon, apapun itu aku pakai. Jadi itu gimana mindset kita, kayak jangan kayak mikir kayak oh kalau udah pakai watercolor aku harus pakai watercolor terus, kalau nggak nanti aku nggak bisa. Kayak dulu karena aku dulu juga mikir kayak gitu, aku mindset cuma ya sebenarnya kayak dulu aku cuma pakai akrilik, berarti aku tuh cuma bisa cat di akrilik doang, nggak bisa kayak watercolor dan lain-lain. Tapi setelah aku jalanin, oh ini tuh bukan, itu tuh kayak watercolor apa segala macam, akrilik itu tuh cuma sebenarnya cuma medianya aja, kayak
alatnya aja. Sebenarnya kan kita apa yang mau kita ekspresikan itu kan yang pentingnya gitu. Kayak jadi kayak setelah aku coba dan segala macam kayak nggak ada bedanya sih. Ya cuma mungkin emang teksturnya akan sedikit berbeda gitu. Cuma gimana manfaatin kayak misalkan oh dengan krayon aku bisa mendapatkan tekstur seperti ini, akril bisa mendapatkan tekstur seperti ini, watercolor bisa mendapatkan tekstur seperti ini. Okay. Jadi apa justru memperkuat mood karakter yang ingin mood yang ingin dicapai dengan media itu gitu, tapi nggak terpatok dengan aja gitu. Nah itu butuh berapa lama sih untuk akhirnya bisa se-fleksibel itu, paham? Kan tadi Ray kan bilang awalnya. Nah itu jadi untuk bisa switch ke sini ke situ itu prosesnya, butuh berapa lama? Prosesnya panjang. Jadi kayak awalnya aku kayak butuh sekitar untuk terbiasa dengan watercolor itu aja aku butuh berapa lama sendiri kan. Sampai akhirnya aku benar-benar kayak mendalami watercolor itu dari aku 2011 akhir, tapi kayak itu sampai detik ini kan aku masih pakai. Itu pun aku masih selalu menemukan sesuatu yang baru dari watercolor itu. Nah, terus kayak sampai akhirnya aku juga nemuin kayak aku kayak nyoba pastel apa segala macam itu tuh kayak benar-benar perlahan-lahan gitu loh, enggak langsung kayak oh ini aku pakai ini besokannya langsung jago enggak gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun aku kayak masih mencoba terus menemukan karakter dari setiap media itu gitu. Jadi kayak terus-terusan belajar dong ya sebetulnya. Proses. Jadi kayak benar-benar menikmati proses dan latihan gitu loh. Jadi kayak setiap hari latihan tuh pasti ada aja yang nemu yang sesuatu yang baru. Jadi kuncinya itu latihan. Harus latihan sih memang ya gitu. Latihan, coba. Nah, tapi kalau dari Nay sendiri ada kepikiran nggak sih untuk bikin kayak misalnya satu kelas atau workshop mungkin gitu ya untuk share tentang ini nih watercolor tuh kayak gini nih gitu. Sebenarnya aku pengen sih kelas kayak gitu, cuma kadang aku tuh kayak karena terbatas dengan aku tuh orangnya sulit menjelaskan gitu loh, kayak karena itu tadi karena aku tuh agak ansos ya apa ya kayak jadi kayak tenang ada Gaby. Oh iya iya. Jadi kayak editornya agak susah menjelaskan. Tapi kadang tuh gimana ya saat aku ngegambar aku tuh bisa gitu, tapi kalau disuruh ngejelasin tuh agak gimana ya ini loh gini harus kayak nunjukin gitu kayak agak sulit gitu. Jadi kayak kadang tapi aku pengen sih suatu saat emang kayak ngajarin gitu, dan sebenarnya pengennya ngajarin kayak anak-anak. Aku dari dulu pengen banget bikin kelas untuk anak-anak menggambar gitu, karena aku sendiri kan dari aku kecil suka gambar kan. Ya pengen kayak biar kayak buat anak-anak yang kayak dulu kayak aku yang pengen full circle moment ya gitu, maksudnya kayak, dulu aku juga mulai anak-anak terus pengen yang dulu suka gambar segala macem, terus jadinya aku pengen ngajarin juga gitu kayak ini ayo terus bermimpi kita menggambar bareng gitu. Nah tapi Nay ini juga jadi nyambung sih tadi Nay banyak ngegambar, banyak illustrate gitu, dan itu kan di share juga di sosial media ya. Iya, di Instagram gitu, di Instagram terutama gitu. Nah kalau lihat fitnya, kalau Gramet lihat fitnya, pasti kan sangat so rapi ya gitu, rapi dan artistik mungkin ya istilahnya atau apalah bahasanya. Estetik zaman sekarang. Ada gap ini ya, ada gap generasi ya sepertinya dari perbedaan bahasa. Nah itu kan rapi gitu. Itu dari Nay sendiri ada konten plan-nya nggak? Memang bikin konten plan atau ya udah apa yang ku bikin sekarang akan langsung aku share? Nggak ada sih jujur. Karena aku dari awal Instagram ada gitu, aku tuh emang suka sharing aja gambar. Kayak awalnya orang-orang tahu karya aku kan juga dari Instagram. Sebelum ada Instagram aku lewat blog malah. Terus kayak Facebook apa segala macam, karena emang aku suka kayak apalagi gambar apa aku share aja, pure pengen share aja gitu. Nggak ada kayak keharusan kayak gimana. Kalau menurut aku pribadi tuh sukanya yang kayak spontanitas aja gitu, sehingga yang tersusun dengan gimana gitu, karena itu malah jadi kayak gue harus bikin sesuatu itu malah jadi pressure sendiri buat aku. Aku pengen bikin karya yang emang lepas benar-benar aja gitu tanpa batas gitu loh. Nice pun. bagus briefingnya kayaknya ya. Nah kan jadi lupa mau nanya apa tadi. Masalah spontanitas ya gitu, karena kan kadang kalau kita ngomongin sosial media nyambung ke image apa yang ingin ditampilkan gitu ya, tapi
ternyata kalau dari sisi Nay ya udah gitu, biarkan itu mengalir. Iya, gitu mengalir ya. Aja padanya ya, aku yang aku share di Instagram ya, ya itu aku gitu. Bahkan aku nggak punya kayak close friend gitu yang okay. di Instagram tuh aku jujur nggak ada, nggak aku yang ada aku rahasiain di Instagram tuh nggak ada, karena yang apa yang aku mau share ya aku share gitu. Tapi pernah nggak menyesali apa yang di share di sosmed? Kadang ada yang kayak gitu. Terus gimana kok kayak gitu? Aku tuh orangnya suka anxious, suka overthinking nah, gitu. Jadi kadang aduh kayak gini, terus kayak enggak apa-apa enggak ya? Enggak apa-apa enggak ya? Terus pasti kayak gitu. Pasti Gramet can relate kok ya kalau ngomongin soal overthinking. Benar-benar kayak apalagi ya apa yang kita udah share di Instagram kan ibaratnya tuh semua orang tuh ya, lihat betul, gitu kadang betul. Dan orang bebas dong berkomen apapun gitu kan di Instagram. Nah itu kadang kayak aduh ini nggak apa-apa nggak ya, nggak apa-apa nggak ya gitu, tapi kadang akhirnya aku coba ya udah abis aku post udah aku nggak mau lihat lagi dulu gitu okay. kayak maksudnya ya udah daripada kepikiran gitu kan, jadi kayak ya udah kayak biarkan ya udah karyanya gitu, ya udah itu aja yang gitu. Bertugas gitu di Instagram, setelah itu aku oh ya udah gitu. Pernah nggak tapi kayak aduh nyesel nih hapus nggak ya gitu ya, pernah dan aku hapus beneran no kayak aku hanya manusia. Iya sih pada akhirnya kan ya kan karena kan ya maksudnya semua plus minus ya, ketika kita ngomongin spontanitas kan ya apa mungkin itu lebih ngalir, tapi mungkin ada hal yang kadang kita baru kepikiran after gitu nggak sih. Iya, dan apalagi sudah sekarang ini kan kayak udah gitu, apalagi yang sekarang, dulu mungkin ya, mungkin pas aku kayak lebih muda, lebih early 20s gitu kan, kayak pas masih kuliah, oh ngepost apapun segala macem tuh gak ada beban bener-bener, gak tau seiringnya perjalanan waktu getting older ya, itu tuh kayak iya jadi kayak, apa ya, jadi lebih banyak nih dipikirin, malah kadang aku kayak aduh setuju. Ini aku malah jujur ya, itu kayak kadang berpengaruh ke mental aku dalam berkarya, karena kayak aduh takut ini orang bakal suka apa enggak, itu okay. kayak jadi stres sendiri yeah, loh kayak kayak akhirnya gimana ya, kok jadi beban kayaknya aku bikin sesuatu tuh supaya orang suka, kalau dulu tuh kayak supaya diri aku puas gitu, puas aja, kalau sekarang tuh kayak kok jadi kayak aduh agak sebenarnya agak capek, membuat capek mental gitu loh. Sampai akhirnya kadang-kadang aku juga kayak ya udah istirahat dulu dari sosial media segala macem gitu, kayak oh ngapain yang lain, baca buku, bener-bener yang di luar sosial media gitu. Jadi kayak bener-bener mencoba ngelihat dunia dari sisi yang lain, sisi gitu yang lain ya istirahat dulu gitu sih. Like komen penting nggak buat seorang Nayla Ali? Ya itu kan, nah itu dia akhirnya ya, gitu kadang kan kita jadi kadang kayak kepikiran juga iya, gitu. Iya kepikiran, ini kok yang like dikit nah. gitu kan, terus kayak kok nggak ada yang komen gitu-gitu, kayak ada aja sih pikiran kayak gitu, cuma kayak akhirnya setelah aku juga curhat-curhat sama yang seseorang gitu kayak dibilang kayak oh nggak usah dipikirin yang kayak gitu, ya udahlah biarin aja yang penting daripada ngeganggu karya, dibalikin lagi berkarya tuh buat siapa sih gitu kan, dari awal berkarya tuh buat siapa, buat diri kamu, kepuasan diri kamu sendiri, ya udah oh ya balik lagi ke situ. Jadi kadang aku makanya kayak aku istirahat dulu dari sosial media, setelah aku balik lagi kemudian balik lagi tuh aku malah jadi produktif banget. Itu cara aku mengatasi itu, jadi kayak benar-benar harus ada breaknya sih kalau menurut aku. Everyone needs a break ya gitu maksudnya, dan itu bukan hal yang salah ya, kita berikan, I mean iya nggak apa-apa gitu loh, kayak gitu. Nah, banyak lagi nih ke tadi kan kita sempat diskus soal Nay yang banyak menggambar gitu ya, tapi nggak cuma menggambar dan juga ternyata menulis juga gitu, dan sudah produktif itu dengan 10 buku tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Gimana sih awalnya nih ketika memutuskan untuk ngabungin dua hal ini gitu, itu dulu gimana awalnya kayak gitu? Sebenarnya kan aku suka nulis, suka gambar gitu kan. Terus kayak aku dulu bahkan pas mau masuk kuliah tuh aku kayak bingung aku mau ambil sastra apa mau ambil desain grafis, karena kayak dua-duanya kalau ada sastra suka desain mungkin diambil ya atau desain sastra atau ngambil gitu. Ini dua jurusan, dua jurusan kan, gitu. Cuma kayak akhirnya aku juga kayak mikir dari kecil aku suka banyak baca buku, itu kayak buku anak-anak tuh kan banyak yang buku bergambar gitu kan, dan yang paling berkesan tuh waktu itu aku ke Gramedia terus aku kayak beli satu buku judulnya Tracy Becker, jadi kayak yang bikin Jacqueline Wilson namanya, itu kayak dia buku anak-anak bergambar ilustrasi gitu, ya. Gitu kan, terus aku dari situ mikir
pas enggak sih pas aku udah besar kemudian aku mikir kenapa enggak gabungin aja dua-duanya gitu kan. Emang harus buku anak-anak doang yang bergambar, buku dewasa emang enggak boleh. Udah akhirnya aku coba untuk ngegabungin. Maksudnya kalau bisa dua-duanya kenapa harus memilih gitu. Iya, dan akhirnya berlabuhlah di KPG ya. Iya, Oke, nah, tapi kan kalau kita ngomongin soal juga buku ilustrasi sebenarnya sekarang juga udah banyak lah ya. Gitu, sekarang juga udah banyak gitu, baik dari luar ataupun di dalam sendiri. Cuma kalau menurut Nay, apa sih yang Nay pingin tampilkan gitu di karyanya Nay gitu, yang kayaknya ini mungkin bisa berguna untuk orang lain ataupun mungkin juga berbeda dengan buku-buku lain yang ada gitu, pernah pernah mikir gitu nggak? Yes, kayak sebenarnya kan aku juga nggak pernah melihat buku-buku yang lain itu sebagai saingan atau gitu kan. Kayak aku ya udah aku menuliskan apa yang menurut aku yang kuncinya itu berkarya dengan jujur sih, maksudnya apa yang kayak pengen kita sampaikan, apa yang kita imajinasikan semua kita tuangkan tanpa harus memikirkan oh karyanya. Jadi kayak gini loh, apalagi dengan sekarang kan gampang ya di sosial media ngeliat karya buku orang, oh bikinnya kayak gini dia bisa sukses segala macam gitu kan. Pasti ada orang yang berpikir kayak oh dia dengan kayak gitu bisa sukses, gua kalau bikin kayak gitu sama persis pasti bisa sukses gitu kan. Kayak jadi kayak jangan melihat kesuksesan orang lain itu sebagai pacuan kita untuk sukses. Maksudnya gimana ya, kayak jangan pikir dengan mereka sukses dengan buku yang seperti ini mereka kita akan sukses seperti itu juga gitu. Jadi kayak kita berkarya tuh dengan hati kita aja, karena apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton, semuanya itu kan membentuk karakter kita kan. Pasti akan itu yang itu akan tertonjol sendiri di karya kita gitu loh. Maksudnya enggak, itu yang akan membuat kita berbeda dari buku yang lain. Nah, ini sebenarnya menarik sih ketika kita ngomongin kayak gini, karena nggak tahu nih kalau dari sisi Nay ya, cuma kan kayaknya dengan kondisi sekarang atau mungkin di era digital sekarang yang social media kan gila-gilaan gitu ya, banyak platformnya gitu kan, hampir setiap orang di social media, kok kayaknya rada susah untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah, kalau dari Nay gimana? Maksudnya pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, jadi kayak semacam mengkomparasi diri sendiri dengan orang lain gitu? Aku sendiri jujur pernah dong kayak gitu, maksudnya kenapa ya aku kayak gini-gini segala macam gitu. Tapi aku nggak gimana ya, ya udah aku tetap aja coba bikin apa yang aku bikin gitu kayak misalkan kayak aku bikin komik kayak gini sebenarnya mungkin banyak yang udah bikin yang tipe, tapi apa yang aku tawarkan dengan si Jili ini gitu dengan segala macam gitu kayak keseharian yang aku pribadi aku alami gitu gitu jadi kan kayak ya mungkin orang merasakan juga, tapi gimana caranya memberi sentuhan pribadi kita yang kayak warna-warnanya atau apanya gitu yang bikin berbeda dari yang lain gitu. Nah, ini juga menarik sih kalau ngomongin soal buku-bukunya Nayla Ali kan banyak ya, maksudnya udah 10. Mungkin untuk Gramets yang baru mulai membaca nih gitu ya buku-bukunya Nayla Ali, boleh nggak sih sedikit diceritakan gitu? Kan udah 10 buku nih, itu ya mungkin nggak harus ditahu masing-masing ya gitu, cuma maksudnya boleh dikasih overview lah gitu, apakah semuanya ini ilustrasi atau memang ada yang tadi ilustrasi dan narasi gitu atau gimana atau apa aja? Sebenarnya kayak ada buku Stories for Any Days, itu kayak kumpulan cerita dan ya itu bergambar juga kan gitu. Terus rata-rata hampir semua buku aku emang bergambar sih, nggak ada yang cuma kayak kalau kayak Silly Jilly ini kan komik ya benar-benar lebih banyak visualnya daripada teksnya. Terus ada juga Things and Thoughts I Drew When I Was Bored, itu tuh lebih kayak art book gitu, kayak benar-benar gambar semua. Tapi ada juga yang semacam Floating in Space ini yang kayak emang teksnya lebih banyak dibanding gambarnya gitu sih. Jadi sebenarnya memang bervariasi ya gitu, dan mostly masih ada di Gramedia ya? Mostly ada sih, hampir semuanya masih ada terakhir aku cek. Jadi boleh Gramets kalau misalnya mau beli bukunya Nayla Ali ya, boleh langsung ke toko Gramedia boleh, atau gramedia.com juga bisa ya, dan ada pesan antar juga di website, karena memang kondisi sekarang kan mungkin ada juga yang masih takut keluar rumah gitu loh, maksudnya walaupun kita udah prokes segala macam, cuma namanya kita keluarkan mungkin banyak yang takut ya gitu. Silakan kamu cek juga di gramedia.com ya, nanti bisa langsung juga untuk pesan antar di website ya. Nah,
Selain buku nih, selain selain buku-bukunya Nay, ternyata gitu kalau kita ngomongin seorang Nella Ali ada bisnisnya juga. Iya. Nah, ini juga seru sih gitu karena kita ternyata nggak cuma ngomongin karya dalam bentuk buku, tapi juga karya dalam bentuk sebuah produk lain. Iya. Gitu ya, namanya adalah Asobi, benar ya? Iya, benar. Nah, boleh nggak Nay kamu ceritain nih Asobi ini apa gitu dan gimana awal Nay dulu bikin Asobi? Sebenarnya itu dari aku kuliah tuh aku udah suka jualan ilustrasi aku jadiin kaos, tote bag, gitu segala macem kan. Sampai akhirnya tahun 2014 tuh aku ikut bazar, itu tuh kayak aku agak gak pede gitu karena yang main 14 berarti sebelum nulis dong ya? Sebelum nulis. Iya kan, maksudnya sebelum. Nah jadi kayak aku bikin, kayak jualan gitu terus aku bazar gitu ya. Terus kayak yang lainnya nama-nama brand kalau aku pakai nama Nella Ali siapalah Nella Ali gitu kan akhirnya oh bikin brand aja deh akhirnya terus kayak aku dari bahasa Jepang gitu asobi itu yang artinya bermain gitu kayak aku emang pengen buat sesuatu yang aku bisa buat bermain-main gitu loh. Akhirnya aku bikin lah si asobi terus aku itu 2014 aku bikinnya terus kayak bikin segala macam tote bag lah apa segala macam sampai ikut bazar ke Singapura gitu segala macam. Nice. Itu bazar pertama aku itu atas nama Asobi itu di Singapura. Okay. Nah, terus sampai aku juga awalnya kayak bikin stories for any days itu aku self publish sebenarnya kayak nah sampai akhirnya penerbit ngelirik aku gitu terus akhirnya stories for any days diterbitin sama KPG. Yes, gitu. Akhirnya berkolaborasi lah dengan KPG ya. Dan ngomongin soal kolaborasi tanpa batas nih, kalau dari brand Asobi sendiri dari Nella udah sering ini nggak sih kayak kolaborasi sama mungkin brand lain atau mungkin apa nih yang pernah dilakukan gitu? Sebenarnya aku kalau untuk Asobi ini aku belum pernah ada kolaborasi tapi kalau untuk atas nama aku udah lumayan sering berkolaborasi dengan brand-brand kayak brand consumer goods. Terus ada brand beauty juga. Okay. Terus aku juga kayak ada kayak sama kayak Disney, Ghibli gitu juga pernah ada kerja sama mereka gitu sih. Okay. Kalau misalnya ada kesempatan untuk Asobi kerja bareng sama Gramedia mau nggak? Mau banget dong. Mau banget. Ya tolong ya, tolong ya. Tolong. Dicatat ya. Asobi kan ya. Ngubungin aku kemana? Iya, tahu lah ya. Mau in frame editornya? Oh, iya. Jadi karena memang kayaknya zaman sekarang kolaborasi memang tanpa batas ya gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu. Iya, nah, karena sekarang bukan zamannya saingan tapi kolaborasi. Iya, gitu. Betul. Setuju, setuju. Cuma kalau Nay memandang kolaborasi itu gimana sih Nay? Maksudnya ada orang-orang yang mungkin masih cukup menutup diri gitu ya karena mikirnya adalah kolaborasi nanti dia yang untung gua enggak nih misalnya gitu atau kayak enggak lah kalau bisa gua kerjain sendiri kenapa harus sama orang lain? Mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu. Kalau buat seorang Nella Ali gimana? Konsep kolaborasi ini? Kolaborasi itu kan kayak harus didasari dengan kayak sesuatu yang menyenangkan untuk dua-duanya gitu. Yes. Kayak misalkan untuk sebelum mulai kolaborasi itu kita harus sebenarnya ya emang harus jelas sih kayak pembagian ya dan segala macamnya gitu. Biar lebih enak lah gitu ya segala macamnya. Jadi kayak aku melihat kolaborasi itu justru sebagai kesempatan untuk kita sama-sama bukan kayak dia yang untung aku yang untung enggak tapi kayak sama-sama untung gitu loh kayak harus sama-sama dia dia butuh kita butuh dia jadi kayak sama-sama naik bareng ayo gitu loh sama-sama ibaratnya tuh sama-sama jalan bareng ayo kita kayak saling kalau lari-lari bareng gitu ya dan konsepnya saling membantu sebenarnya enggak siapa yang untung dia tapi harus sama-sama menguntungkan gitu sama-sama happy lah yang paling penting sama-sama happy enggak ada yang kayak gitu kesel kesel sendiri gitu nah balik lagi sebenarnya mungkin tadi kalau poinnya dari Nella kayak segala sesuatu harus dikomunikasikan secara jelas gitu di awal supaya memang kolaborasinya sama-sama bisa memberikan hasil terbaik gitu ya tapi kalau ngomongin juga soal kolaborasi dengan KPG terutama nih dengan Gramedia nih gitu selama ini udah banyak banget kan gitu maksudnya udah banyak banget hasil kolaborasinya ada nggak sih hal-hal yang masih belum tercapai gitu terutama mungkin kalau dengan kolaborasi dengan KPG dan juga mungkin Gramedia gitu ya ada nggak sih yang kayaknya kita bikin ini lagi seru nih gitu atau apa gitu
Apa ya? Ada nggak? Misalkan kok tadi kayak Asobi misalnya, pingin sama Gramedia. Iya, iya. Kan sudah dicatat nih, nanti tolong ya, follow up ya. Tapi ada lagi nggak? Misalnya, buku apa yang mungkin belum sempat kebikin, gitu. Aku tuh sebenarnya bikin buku, kalau bisa masih sampai nanti aku sampai tua masih pengen sama Gramedia, gitu. Dicatat lagi ya. Kayak ada banyak banget buku yang pengen aku bikin sama Gramedia, kayak... karena aku sendiri tuh aku nggak pernah membatasi kayak sebenarnya style buku aku juga nggak terpatok kayak aku bikin komik komik semua aku bikin ini gitu semua jadi kayak benar-benar aku tuh suka explore trying new things lah ya, buku gitu ya. Seperti apa nih aku pengen gitu dan itu yang akan aku pengen kedepannya aku bicarakan sama penerbit aku bikin ini yuk gitu dan untungnya juga KPG gitu khususnya kayak selalu open dengan ide-ide aku gitu jadi aku sangat senang berkolaborasi sama mereka gitu. Betul karena ya kolaborasi yang baik menghasilkan produk yang baik juga gitu menghasilkan hasil yang baik juga tapi Rai kalau tentang proyek yang sedang dikerjakan gitu ada nggak sih kalau dari Naila Ali sekarang sedang mengerjakan proyek apa sih? Sekarang aku lagi ngerjain buku terbaru yang insya Allah akan keluar bulan April sama KPJ itu buku ke-11 aku sebelas Gramex luar biasa terus sama aku juga lagi ini kolaborasi kedua bareng KPG untuk desain sampul versi Indonesianya penulis favorit aku Haruki Murakami nanti itu yang mau kutanyakan juga sebenarnya itu yang kedua akan keluar juga Men Without Women itu nanti akan keluar juga aku lagi kolaborasi untuk sampulnya terus juga ada sama beberapa brand juga sih. Oke, nah ini mungkin sedikit ke dari based on your experience and apa yang Naya rasakan gitu ya. Gimana sih rasanya mengerjakan sampul dari buku penulis yang kita suka gitu? Apa rasanya? Saya tuh kayak pas GB editor aku bilang gitu kayak sebenarnya bilangnya tuh udah bahkan dari tahun berapa ya? Itu aku tuh lagi sorry yang pertama waktu itu apa? Itu keluarnya 2020 itu Killing Commendator itu terus apa namanya GB tuh udah cerita tuh bahkan dari sebelum pandemi nah kita ada gini-gini loh mau nggak aku lagi nyalon terus Gaby mau aku langsung kayak oh ya udah kayak gini-gini gimana ya udah terserah pokoknya aku mau gitu terus kayak aku excited sih kayak maksudnya karena ya walaupun nggak bekerja secara langsung dengan penulisnya tapi kayak ada bagian part dari, of the story gitu kayak dan itu rasanya luar biasa sih buat aku kayak best. Maksudnya bahkan Ian yang dengar pun juga wow gitu ya, Amin. Nggak kebayang kalau kita bikin desain untuk buku penulis favorit kita gitu loh. Aku udah baca Murakami dari 2010 itu kayak dari aku kuliah gitu kayak udah kayak langsung ini kayak nggak nyangka 10 tahun kemudian aku bikin part versi Indonesianya gitu. Proses ininya gimana sih nih? Mungkin boleh ya kalau boleh tanya sedikit lebih dalam tentang ini gitu. Penasaran sih kayak proses bikinnya gimana gitu. Maksudnya apakah memang kolaborasi dengan KPG gitu atau ada hal-hal tertentu yang memang harus diikuti atau memang pure based on Naila gitu. Jadi awalnya kan pasti KPG memberi aku kebebasan dulu nih persepsi aku setelah membaca bukunya itu seperti apa. Jadi sebenarnya aku udah baca sebelumnya terus tapi aku baca ulang lagi kayak bener-bener poin-poin pentingnya aku baca terus aku sampai mempelajari kayak oh ini kayak dari kayak aku belajar juga oh ini kayak kanjinya ini apa kayak bener-bener kayak dari bahasa Jepangnya ini apa yang bisa aku ambil segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar setelah aku baca ulang itu kan masih fresh di kepala aku kan jadi kayak benar-benar aku catat semuanya nah, terus abis itu aku propose ke KPG-nya terus nanti setelah itu ada masukan proses apa lah ya, proses. Terus setelah itu kan setelah covernya udah diterima kan mereka KPG-nya yang kayak meneruskan ke pihak Murakami-nya atau apanya gitu kan okay, nice gitu. Kalau nanti ada lagi, mau lagi dong ya pasti. Mau lah, pokoknya harus ya KPG ya. Bagus. Tolong ngomong ke kamera. Tolong ya KPG. Biar nanti KPG-nya terngiang-ngiang juga gitu. Nah, kalau tadi itu kan apa namanya, kamu bikin ini ya, bikin versi baru atau versi Indonesianya gitu. Tapi
ada nggak sih buku Naila yang kemudian diterjemahkan ke bahasa lain? Oh ada, kayak buku Stories for Rainy Days itu sudah kedua bahasa, yaitu buku bahasa Portugal dan bahasa bahasa Portugis dan bahasa Vietnam. Terus ada juga Things and Thoughts I Drew itu versi bahasa Vietnam juga ada bahasa Vietnam lagi itu Silly Jelly Daily yang pertama itu udah akan keluar mungkin di tahun ini. Oke, dan selanjutnya Naya akan menjelaskan semua dalam bahasa Vietnam ya. Siap? Nah, ini bahasa itu bahasa Thailandnya. Itu bahasa Thailand beda lagi ya. Oke, nah dan juga pastinya Gramets, kamu juga pastinya bisa membeli langsung gitu ya buku-buku dari seorang Naila Ali di toko Gramedia ataupun juga di gramedia.com dan juga ada layanan pesan antar di website ya. Dan kamu juga boleh untuk silakan chat ya di chat box yang tersedia untuk mungkin pengin tanya sama Naila Ali atau pengin diskusi atau ngasih tahu juga yang paling kamu suka yang mana sih gitu bukunya Naila Ali yang menurut kamu buat kamu favoritmu yang mana, boleh juga kamu tulis di chat box ya. Oke, nah sekarang mungkin karena kita bertepatan dengan ulang tahun Gramedia nih yang ke-52 tahun ya. Wow ya, 52 tahun Gramedia kolaborasi tanpa batas ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal satu karya gitu ya, gimana sih kalau dari seorang Naila Ali gitu ya bikin konten atau mungkin dalam kesini karya tulis gitu yang tetap relevan nih gitu ya, tetap relevan dengan pembaca tapi kamu nggak kehilangan jati diri mungkin ya atau karakter deh sebagai seorang penulis gitu. Gimana kalau dari seorang Naila Ali, karena kan sekarang juga perkembangan teknologi ya, maksudnya digital era lah segala macam gitu, gimana caranya untuk tidak kehilangan karakternya? Seperti yang tadi aku agak bahas juga sebenarnya kayak kan apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu kan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir juga kan. Jadi kayak menurut aku saat menulis itu benar-benar apa yang kita rasakan, apa yang kita imajinasi kita itu kita tuangkan aja. Kayak kalau aku gitu, kayak kadang kalau ini tips dari aku juga, kalau misalkan nulis gitu, kalian nulis aja benar-benar tulis terus sampai selesai. Jangan dibaca dulu, baca dulu, pokoknya baca. Nah terus nanti setelah karyanya udah selesai baru dibaca. Jadi kayak itu dari sudut pandang seorang pembaca melihat karya kita tuh pasti akan menemukan kayak apa ya, ini kayaknya kurang kurang oke apa segala macam tuh, jadi kayak bisa diubah gitu loh setelah kita baca, bukan saat prosesnya itu. Jadi terus juga kita harus bisa milah-milah sih apa yang kita lihat segala macam gitu, karena saking banyaknya informasi yang kita dapetin itu kan kadang kayak overwhelm sendiri kayak Instagram itu segala macam benar-benar. Nah, tapi kan kita punya kebebasan untuk memilih apa yang mau kita lihat. Ya udah, kita kadang apa yang nggak mau kita lihat ya udah nggak usah dilihat, bisa kita mute atau kita gitu. Jadi kayak nggak semua hal harus kita serap gitu. Jadi kayak benar-benar apa kita yang memilih apa yang mau kita lihat gitu. Tapi pernah nggak ketika dalam proses menulis nih gitu, kan mungkin ada bayangan ya gitu nulisnya ini tapi ketika pas di tengah jalan nih, gara-gara tadi, gara-gara ada info dari luar, entah buyar atau entah berubah. Aku juga pernah kayak gimana gitu, tuh? Maksudnya kayak kadang udah jalan nih, terus tiba-tiba gara-gara abis ngelihat sesuatu atau apa, jadi kayaknya bikinnya lebih kayak gini deh, gitu. Kayaknya kayak gini lebih mending deh, atau apa, kayak ilustrasinya kayaknya pendekatannya nggak kayak gini deh, segala macam tuh sering kayak gitu. Tapi kayak kadang aku kayak aku tinggalin dulu sih, maksudnya diem dulu. Kadang kayak gitu bikin kita impulsif juga sih, maksudnya kayak pengen ini pengen itu tuh karena kebanyakan lihat ini itu tuh. Nah, itu dia. Jadi kadang sebenarnya aku saat aku lagi mau menulis gitu atau apa, aku nggak mau lihat apa-apa dulu. Nggak mau lihat Instagram, nggak mau lihat sosial media gitu kayak. Jadi supaya nggak terpapar dengan. Iya, karena itu bikin kita nggak fokus. Okay. Balik lagi kayak, dan kita tulis di awal. Aku ada catatannya juga gitu loh kayak apa yang aku mau tulis itu tuh aku catat dulu gitu loh kayak poin-poinnya gitu ya. Jadi kayak kita stick to it gitu loh, maksudnya kayak benar-benar kayak jadi kayak mau ada hantaman badai apa pun. Iya, memang di sini nih yang udah mungkin, ditulis iya, nih gitu. Iya, udah di situ terus ya udah kayak aku menjauh dulu dari
sosial media atau apapun itu yang bisa mengecoh fokus aku Jadi udah fokus ngerjain itu. Jadi sebenarnya paparan kayak dari sosial media ataupun informasi dari luar, sebenarnya dua bisa jadi dua hal ya. Benar, bisa jadi hal yang baik atau bisa jadi hal yang buruk. Iya, nah gitu. Itu dia kan kita punya kebebasan untuk terus kayak gitu atau kita menahan diri itu kan sebenarnya jadi self control juga. Betul. Dan kalau kita bisa menggunakan hal itu sebagai dari sisi yang baik, akan jadi hal yang baik juga gitu. Mungkin kita jadi bisa berkolaborasi dengan orang itu lain kayak gitu ya. Membuka akan peluang yang baru karena jujur aja buku aku ya bisa diterbitin itu karena penerbit aku ngelihat aku di Instagram bertemu aku dari Instagram. Jadi kayak ayo tiba-tiba ditawarin itu karena dari Instagram itu, jadi kayak emang bisa membuka peluang tapi juga bisa memberi kita apa ya, yaitu kayak kadang ada batasan-batasan apa ya, kayak harus tahu kapan kita harus stop atau dulu filter, gitu. Iya gitu. Oke, nah kalau jadi hal yang baik bisa jadi mungkin tadi berujung ke kolaborasi seperti KPG dan juga El Ali, dan juga yang namanya kolaborasi bisa tanpa batas gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang selalu kutanyakan gitu. Kalau menurut seorang Nela Ali, tanpa batas itu gimana sih? Apa konsep konsep berat banget. Arti tanpa batas menurut seorang Nela Ali? Tanpa batas menurut aku itu saat kita bisa berkarya tanpa berkarya tanpa ada gangguan apapun. Maksudnya dalam arti kayak gangguan dari pribadi dari kita sendiri maupun orang lain. Jadi kayak berkarya dengan luas, kayak mengekspresikan apa yang imajinasi kita, pikiran kita tanpa takut, tanpa khawatir akan perkataan orang lain kayak misalkan oh ini takut jadi jelek atau apa. Itu kan jadi nggak bebas, jadi itu batas itu yang membatasi kita dalam berkarya kan. Jadi kayak menurut aku tanpa batas itu adalah saat kita bisa berkarya dengan sebebas-bebasnya tanpa ada gangguan apapun termasuk dari diri kita sendiri. Itu pikiran-pikiran negatif itu. Oke, balik lagi overthinking Gramex ya, hati-hati dengan overthinking. Itu sangat kekinian sekali ya terms of overthinking dan teman-temannya ini gitu. Tapi dalam proses pembuatan karya gitu ya yang tanpa batas, gimana seorang Nela Ali menghindari hal-hal kayak overthinking itu yang dari diri sendiri terutama. Karena kan pasti sebenarnya nggak tahu sih kalau menurutnya, cuma kadang kan kita keraguan terbesar itu datang dari diri sendiri terkadang gitu. Kalau Nela gimana? Self control balik lagi, terus sama kayak aku selalu balik lagi nanya kayak jadi ada satu buku aku, Dreams Are Made of a Box of Crayons. Itu tuh kayak menceritakan waktu aku kecil itu kayak aku bermimpi tuh dengan sebebas-bebasnya tanpa. Kalau sekarang kan kayak mau bermimpi, oh kadang kayak kebentur sama cicilan gitu ya. Atau kehidupan sama tagihan, yang senyata-nyatanya ya. Realistis gitu. Realita. Tapi kayak kemudian aku, kadang aku kalau lagi gitu aku baca-baca lagi buku itu. Jadi kayak ingat gak sih dulu pernah bermimpi ada di posisi yang seperti ini yang sekarang, pengen jadi penulis, pengen jadi illustrator gitu. Dulu tuh mimpi pengen ada di posisi sekarang ini gitu. Terus kayak kok sekarang udah di sini malah kayak banyak hal yang kayak nggak disyukurin, maksudnya kayak kok kayak gini, takut ini takut itu gitu. Jadi kayak aku balik lagi, kenapa aku dulu bisa bermimpi pengen seperti ini, dan kenapa alasan aku di awal bisa berkarya itu kenapa gitu. Aku selalu bertanya sama diri aku seperti itu, dan oh ya aku tuh berkarya dan bisa sampai di poin sekarang ini tuh dulu karena berkarya dari hati, maksudnya kayak jujur tulus, nggak ada yang kayak mengharapkan apa-apa dari orang lain segala macam. Jadi kayak ya udah balik lagi kayak gitu, kayak berkarya tanpa harus mikirin apapun gitu, dengan sejujur-jujurnya gitu. In a way, buku-buku Nai adalah bisa dibilang sebagai reminder untuk diri sendiri juga ya. Iya, benar banget. Gitu, maksudnya sebagai reminder untuk diri sendiri gitu. Kayak tadi misalnya dalam case waktu kecil kayak gimana gitu. Tapi pernah nggak mengharapkan bahwa orang-orang juga merasakan hal yang sama kayak Nai? Tentunya mengharapkan kayak gitu, maksudnya kayak pasti kayak saat aku bikin buku Dreams itu tuh banyak yang kayak DM aku apa segala macam, karena pernah ada di posisi seperti itu, bahkan ada yang sampai nangis karena kayak tersadarkan gitu kayak ini tuh dulu pas kecil tuh punya mimpi kayak gini tapi kayak kok sekarang malah
kayak gitu. Jadi kayak saat ada pembaca yang DM aku atau yang ngirim email ke aku yang ngasih tahu kalau buku itu memiliki pengaruh arti buat mereka, itu tuh aku senang sih gitu. Dan itu sih yang aku harapkan, buku aku bisa membantu mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang kadang mereka tidak bisa ungkapkan. Gitu. Apa sih rasanya, Nay, ketika ada orang yang datang ke kamu dan bilang kayak, ya bukumu berarti buatku gitu, or it helps me gitu. Itu kayak rasa capek nulis buku apa segala macam tuh langsung hilang sih, maksudnya kayak dihargai dengan sebegitunya sama orang gitu. Oke. Baik, nah mungkin sebelum nanti kita akhiri ya, Gramesh, kan kita sekarang masih di pandemi nih gitu. Kayaknya banyak hal yang akhirnya terhenti ya sama pandemi. Kayak dulu kan kita sering bedah buku ataupun mungkin juga ketemu sama teman-teman pembaca gitu ya. Dulu juga ada di GWRF gitu. Nah, Nela Ali kangen gak sih untuk bisa ketemu sama pembaca kayak gitu? Kangen banget, karena kayak itu tuh kadang aku soalnya kadang kalau misalkan ketemu sama pembaca, mereka tuh kayak pas lagi sesi book signing gitu, mereka kadang suka ceritain gimana. Oh, itu tuh kayak rasanya tuh puas banget gitu loh, kayak seneng banget kayak bisa mendengar langsung secara langsung gitu pas ketemu gitu. Sekarang nggak bisa ketemu yang kayak sedih karena nggak semua orang bisa ngomong di itu tuh nggak bisa ngomong ke orang lewat teks gitu, tapi harus ngomong langsung. Nah, itu ada yang kayak mereka nggak bisa ngomong, tapi pas kayak ketemu langsung tuh keluar semua. Sampai kadang kepanjangan sesi book signing-nya, tapi malah senang gitu. Iya, masih ingat banget kok. Pokoknya kalau ada book signing sama Nela Ali udah... Boleh curhat, ini kayak buka curhat Mama Nela gitu. Oke, dan kalau misalnya, Nay, kita sih berharap semoga pandemi segera berlalu ya, gitu. Nanti ketika ada kesempatan lagi gitu, pengen bikin apa sih? Sama mungkin sama fans atau sama pembaca gitu. Pengen bikin acara sih pastinya, kayak ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu, yang lebih intimate gitu. Jadi biar bisa saling cerita itu sih. Hopefully soon ya. Amin. Semoga buku yang berikutnya bisa kayak gitu ya. Amin. Pokoknya Gramatch kita sama-sama berdoa deh gitu ya, dan juga berusaha semoga pandeminya segera berlalu, kita bisa saling ketemu satu sama lain, bisa saling bercerita secara langsung ya. Dan juga satu hal lagi, Nay, sebelum kita tutup gitu, Nela Ali kan salah satu penulis yang sudah lama banget nih berkolaborasi gitu ya dengan Gramedia, penerbit Gramedia KPG gitu. Berarti total udah berapa lama sih, Nay? Udah berapa lama kolaborasi dengan Gramedia, dan gimana sih perasaannya sampai sejauh ini gitu menghasilkan buku sama KPG? Udah tahun ini mau 6 tahun. Itu dari awal sama Gaby ya? Iya, dari awal sama Gaby, editor aku tersayang. Jadi kayak awalnya kayak bikin buku tuh kayak sebenarnya kayak sebelumnya juga kayak udah sempat beberapa penerbit ngajakin kolaborasi, cuma kayak entah kenapa kayak belum, nggak tahu, emang mungkin belum jodohnya gitu. Terus pas Gaby mail aku kayak, Naila bikin buku bareng yuk, itu tuh aku langsung ayo gitu. Terus kayak match made in heaven ya. Iya. Jadi kayak mulai dari situ kita selalu bikin buku bareng, terus kayak udah 10 buku ini dan soon akan 11 buku sama Gaby. Terus kayak rasanya luar biasa sih, karena dari aku kecil aku tuh kalau ke Gramedia, aduh pengen buku aku suatu saat ada di sini gitu. Terus sekarang buku aku udah 10 di situ ya. Gitu, jadi kayak ya mimpi yang jadi kenyataan aja gitu. Terima kasih KPG, Gramedia. Nah, satu lagi sebelum kita tutup ya. Nah, mumpung nih Gramedia lagi ulang tahun ke-52 tahun, mungkin boleh dong ucapin ulang tahun ke Gramedia. Selamat ulang tahun ke-52 Gramedia. Semoga terus memberikan inspirasi buat semua pembacanya dan terus menjadi sarana untuk anak-anak muda dan semua kalangan untuk memberikan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Yeay, sekali lagi terima kasih Nela Ali. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk Nela Ali. Thank you, Nay. Dan juga pasti ditunggu karya-karya berikutnya ya. Dan juga pastinya jangan lupa Gramedia bahwa karya-karya Nela Ali bisa segera kamu
dapatkan di toko Gramedia ataupun gramedia.com, dan juga bisa juga kamu pesan antar di website. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Ruang Inspirasi. Semoga apa yang didiskusikan bareng sama Ian dan juga Nela Ali bisa memberikan hal yang positif dan juga baik buat Gramets yang nonton sekarang ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Ian Narendra pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Inspirasi berikutnya.